Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya. Malam pemirsa, Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS Peduli Bakti Bagi Negeri menggelar acara kegiatan sosial kemasyarakatan program percepatan penurunan stunting di Kecamatan Pangalengan. Kegiatan tersebut diantaranya berisi edukasi, perilaku hidup, bersih, dan sehat. Bertempat di Aula Desa Marga Mukti Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Lembaga Pinjaman Simpanan LPS menggelar acara kegiatan sosial kemasyarakatan program percepatan penurunan stunting di Kecamatan Pangalengan Jumat pagi. Intervensi selama 90 hari dari September sampai November tahapan program percepatan penurunan stunting di Kecamatan Pangalengan yang berisi pemberian PMT pemulihan, edukasi terkait pola asuh setara inklusi dan penguatan gizi keluarga pada keluarga PMT, penguatan akses nutrisi pada keluarga penerima PMT melalui kebun gizi, edukasi perilaku hidup bersih dan sehat bagi masyarakat di wilayah intervensi. Purbaya Yudi Sadewa juga memberikan bantuan sosial kemasyarakatan program percepatan penurunan stunting kepada ibu-ibu hamil dan anak-anak balita. Jok tadi kita fokus dulu di sini untuk melihat pola yang pas seperti apa. Ini kan kata dia bagus, tapi kan pasti ada kendala-kendala di lapangan. Yang kita lihat seperti apa dan kita pelajari ini kita menyangkut yang ketika kita terapkan program bersama di tempat yang baru itu akan lebih lancar. Terima kasih ya adanya sebuah kegiatan bersama LPS dan UMKM yang telah melakukan kegiatan. Kalau saya anggaran semua ini perlu kita talakan karena program pengasahan ini kan nasional sebenarnya. Tentunya ini juga merupakan bantuan yang baik untuk stunting di Kecamatan Pangalengan. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.